Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bir ra'yi. Apakah bentuk larangan kata jangan dalam Quran memiliki arti yang sama persis seperti jangan kamu makan babi? Apakah sama dengan janganlah kamu bersedih? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sama enggak la di sini tufidul haram dengan di sini tufidul karahah? Maka di situ dibahas dengan ilmu namanya usul fiqih. An-nahyu lit tahrim atau lil karahah? Al-amru lil wujub atau lin nadab? Nah, itu dibahas dalam ilmu namanya usul fiqih. Dua SKS. 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong tatap muka terakhir, libur hujan 2 hari, banjir 2 hari. Baca, jangan lagi harapkan di lokal. Ngaji, minta sama Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami mau ngaji daurah usul fikih 3 hari. Dari pagi sampai siang sampai sore, usul fikih. Kaji, minta ngaji sama Kiai. Pak Kiai, datang ke pondok-pondok minta ngaji usul fikih. Halal, haram, makruh, mubah, itu produknya. Mesin yang memproduk itu apa? Usul, usul fikih. Kitab usul fikih yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Ar-Risalah. Yang menulisnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, ta'al sini Rabi, tolong tulis risalah. Rabi pun mengambil pena, dia tulis risalah 300 halaman tanpa laptop. Seperti apa beda tingkatan keimanan? Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bir ra'yi. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bir ra'yil mahmud, bir ra'yil mazmum. Maka yang mahmud terpuji, boleh, yang mazmum tercela. Maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru, setan gurunya. Hadisnya sahih tapi pemahamannya saqim karena dia tak berguru. Seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum? Ana bukan ulama, ana ustad. Kan udah dibilang tadi ustad. Seberapa jauh lagi beda keimanan dengan imam empat mazhab? Al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Maka kalau mau dibandingkan iman, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, tak bisa setengahnya, kata Nabi SAW. Yazid bertambah, ngumpul dengan orang baik, bersama orang baik, yazid, di tempat yang baik, yanqus, kumpul dengan orang tak baik, membahas yang tidak baik, di tempat yang tak baik, no signal. Oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik. Iman Abu Bakar paling tinggi, iman Sayyidina Umar. Oh, masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan mutar di jalan yang lain. Takut dia, saking hebatnya iman Umar. Kalau kita satu trayek, satu oplet sama setan. Oleh sebab itu maka kita pertebal, kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, menguatkan tauhid sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, ngaji sama kiai, ngaji sama buya.
Lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal, karena iman tanpa amal tak tumbuh, dia mati, dia sama seperti benih yang tak tumbuh. Ila ustazinal karim Abdul Somad, dumtum fi khairin wa barakah, amin ya rabbal alamin. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab? Pertama, dalami dulu mazhab Syafi'i. Dari mulai yang bawah, Matan Abi Suja, lalu kemudian kitab-kitab bawah, I'anatul Talibin, Fathul Qari, Fathul Mu'in, naik kemudian Ma'ali, ke guru-guru kita masing-masing. Ada perbedaan sedikit antara mazhab Azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia, tapi rata-rata kitab itu-itu yang dipakai. Lalu kemudian kitab Imam Nawawi, Raudhatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, ini kuasai dulu mazhab Syafi'i, habis itu baru mazhab yang lain melalui kitab perbandingan mazhab. Yang paling tua ditulis oleh Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang lebih sistematis, simple, yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Yang lebih besar lagi, lebih banyak, lebih cabangnya lebih komplit, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence. Nah, ini perbandingan mazhab. Kuasai tapi berguru tetap. Kalau enggak paham nanya, "Syekh, Ustaz, apa sih qaul Azhar, qaul Zahir, qaul Sahih, qaul Ashah?" Istilah-istilah mazhab itu dibahas di mukaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jangan baca terjemah. Jangan baca terjemah. Untuk pemahaman umum oke, tapi kalau untuk ngajar tak bisa terjemah. Harus baca kitab aslinya. Bapak-bapak, ibu yang untuk diri sendiri tak masalah baca buku terjemah. Tapi kalau untuk ngajar, karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya 10 wajah yang bisa diucapkan si penerjemah satu. Padahal kata-kata itu punya wajah yang lain.